Selamat malam. Kali ini kita akan buat sambal dengan racikan baru. Ada tomat, ada cabai setan, ada kemiri, bawang putih, bawang merah, roiko, belacan, garam. Kemudian ada bawang goreng diiris. Ini ada tomat satu yang kecil, cabai setan, cabai rawit, dengan bawang merah 3 biji, bawang putih 1 biji. Bawang gorengnya, bawang digoreng. Lalu setelah bawang gorengnya sudah mulai agak mengeblek, ngecoklat, oke, masukkan garam secukupnya. Lalu nanti gula. Nah, pas garam sama gula, nanti saya akan kasih videonya. Kemudian garamnya setengah sendok saja. Lalu dimasukkan gula 1 sendok makan. Ingat, bawang putihnya 1 siung saja, bawang merahnya 3, tomat kecil-kecilnya, cabai setan, dan cabai rawit. Kemudian kita masukkan kecap. Wah, kalau begini pasti banyak yang ngerti kan. Kita buat seperti ini buat ibu-ibu yang memasukkan kecapnya tergantung level pedasnya. Nah, udah. Oke, tunggu sekitar 15 menit lagi sampai warnanya mencoklat sedikit, kemudian tambahkan nanti lagi dengan kecap penutupnya. Nah, sudah mulai mencoklat, kita masuk pada penambahan kecap lagi supaya teksturnya cantik dan yang bermasalah dengan lambung tidak akan terganggu dengan memakan sambal kecap bawang. Oke. Sedikit saja. Cantik kan? Yuhuu, sudah jadi sambal kecap bawang. Oke, Bang. Yummy. Ish, selera ya kan. Jangan lupa tomatnya kecil, cabenya setengah oz pun boleh. Bawang merah 3 siung, bawang putih 1 siung. Nah, jangan lupa pakai kecap, gula, dan garam. Selamat mencoba. Oh, so. Dadah.